Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini saya akan menyampaikan satu trik, yaitu cara mengembalikan foto yang sudah terhapus, tentunya di Android. Sebelum itu, bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Simak terus. Yang pertama, kita siapkan Android karena kita memang ingin mengembalikan foto yang ada di Android. Tentunya siapkan kuota karena mengembalikannya memerlukan kuota. Jadi foto yang terhapus adalah kadang-kadang ada yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang disengaja terhapus tentu itu kita sadari, tapi ada hal yang tidak disengaja, semisal HP-nya ngehang atau error, atau barangkali HP-nya hilang, atau bisa jadi kamu itu ganti HP yang baru. Sepanjang kamu menggunakan email yang sama, sepanjang itu pula foto bisa terselamatkan. Jadi sepanjang menggunakan data internet dari kapanpun itu dan menggunakan email yang sama, walaupun ganti HP, dan foto ini masih tetap tersimpan. Gimana caranya? Buka HP kalian, lalu cari aplikasi yang namanya Google Foto atau Foto seperti berikut ini. Kemudian klik, maka foto-foto di sini akan tersimpan. Bahkan saya sejak 2002 foto-foto itu masih tersimpan di Google Foto. Dan ini bisa kita kembalikan seperti ini. Ini 2006 sampai yang paling anyar itu di 2020. Ini baru saja hari Kamis 10 September 2020. Cara mengembalikannya adalah tinggal klik foto yang akan kita kembalikan, misal ini, lalu klik di pojok kanan atas titik 3. Kemudian di bawah foto itu tambah ke album, pindahkan ke arsip atau download. Saya download saja. Lalu kita buka galeri. Maka foto ini akan terdownload kembali. Walaupun ini kita hapus, kita hapus ulang. Kita buka kembali. Dan ini masih tersimpan. Jadi jangan khawatir, momen-momen atau kenangan-kenangan indah di foto tersebut tetap masih tersimpan walaupun sudah terhapus atau memang dihapus sepanjang menggunakan email yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan foto yang hilang bisa dikembalikan. Tentunya kenangan manis akan teringat kembali. Jika suka dengan video ini, silahkan di like dan di share. Dan jangan lupa tonton juga video yang ini, serta subscribe di tombol yang ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.